Halo Sobat Brilers, kembali lagi dengan Adele di channel YouTube CV Listen Indonesia. Di sini Adele akan mengulas tuntas seputar unit senapan dan juga promo-promo menarik yang berlaku di toko kami. Dan untuk saat ini Adele akan bahas soal Predator series ya. Tapi nggak hanya bahas Predator series, tapi Adele juga bakal ulas tuntas salah satu unit dari Predator-Predator ini. Nah, kira-kira unitnya seperti apa? Ini dia cuplikannya. Nah, sekarang Adele udah pegang unitnya ya. Jadi unit yang akan Adele ulas di sini adalah Predator 500cc popor lipat seperti ini. Sekarang tanpa berlama-lama langsung kita ulas aja. Untuk larasnya dia miliki OD14 dengan panjang 60, serombongnya miliki OD22. Di bawahnya ada tabung jenong Taiwan ya. Ini bahannya dural 500cc dan juga udah lengkap dengan cincin laras. Jadi bisa menahan getar saat teman-teman menembak. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Belakang mundur sedikit, di sini udah ada mano ya. Manonya ada di sampingnya. Manonya ini untuk maksimal anginnya di 2600 PSI dan amannya di 2500 PSI. Kemudian untuk pengisian anginnya di sebelah sini. Pengisian anginnya ini udah pakai mini coupler ya, teman-teman. Jadi untuk pengisian anginnya ini udah pakai mini coupler. Kalau teman-teman mau mompa, langsung tinggal tancepin ke selangnya tanpa perlu nambah coupler lagi seperti itu. Sekarang lanjut kita ke chambernya. Nah, seperti ini. Ini chambernya udah monolet ya, teman-teman. Chambernya monolet, pengerjaannya CNC router. Jadi ini dijamin super rapi. Bisa dilihat ya di bagian chambernya ini ada motif yang seperti ini. Motifnya yang cukup banyak ini nih, kalau dia pakai CNC itu terbukti dari sininya. Banyak motif-motifnya begini. Ini juga udah dilengkapi dengan set lever serta cancel kokang. Dan untuk cancel kokangnya ini bisa dipindah ke kanan ataupun ke kiri ya. Dilihat ya di sini ada lubangnya, jadi dia bisa dipindah ke kanan sama ke kiri ini ya. Kemudian kita ke triggernya. Ini triggernya model match, teman-teman. Dan udah ada safety triggernya juga di sini. Nah, seperti ini ya. Udah ada safety triggernya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini udah ada popornya. Popornya ini jenis segitiga dan bisa maju mundur. Untuk popornya ini juga lipat ya, teman-teman. Jadi bisa dilipat seperti ini. Nah, setelan powernya ada di bagian dalam seperti ini. Setelan powernya di bagian dalam ya. Kemudian untuk as popornya ini juga warna hitam ya, seperti ini. Sekarang setelah kita review, Adele bakal langsung kasih tahu harga yang kita promokan di Predator 500cc popor lipat ini. Jadi kita promokan di harga 4.400.000 saja. Di harga segitu, teman-teman nggak cuma dapat senapan secakep ini, tapi teman-teman juga dapat gratis teleskop dari kita. Seperti ini. Ini dapat gratis ya, di harga 4.400.000 teman-teman dapat senapan juga dapat teleskop. Selain itu teman-teman juga masih dapat magazin, dapat juga gantungan mimis, mimis tes, STKS serta surat kepolisian. Teman-teman juga udah free packing kayu senilai 80.000. Dan gak hanya unit ini yang akan Adele spill ya. Mungkin kalau untuk reviewnya Adele cuma akan review unit ini dulu. Cuman untuk promonya Adele bakal spill khusus dari Predator series. Nah, yang di belakang Adele sekarang bakal Adele spill juga untuk promo-promonya. Nah, sekarang kita bahas untuk promo-promo unit yang tadi ada di belakang Adele ini ya. Jadi yang paling atas ini ada dari Pajero Gun ya. Ini Predator Tactical dari Pajero Gun Gen 5. Dan untuk promo terbarunya dia ada di harga 7,6. Unitnya udah super premium, larasnya impor dan pengerjaannya lokal. Untuk chambernya ini udah full CNC, penggunaan mesin yang digunakan untuk produksi juga udah pakai CNC milling ya, teman-teman. Bahannya dural seri 6 dan kita promokan di harga 7.600.000 saja. Selain itu buat teman-teman yang transaksi langsung juga bisa tebus murah pompa 4 stage dari harga 1.100.000 tinggal 800.000 saja. Selanjutnya di bawahnya sini juga ada Predator OD38 chamber monolight. Ini untuk set levernya ini bisa dirubah ke kanan ke kiri ya. Jadi dia lebih premium dari yang seri sebelumnya. Ini juga langsung kita promokan di harga 3.400.000 dan khusus buat teman-teman yang transaksi langsung bisa dapat teleskop. Bisa dapat teleskop ukuran 39x40. Dan juga teman-teman bisa tebus murah pompa ya seperti yang ada di promo Pajero Gun tadi. Kemudian kita ke urutan ke nomor 3. Di urutan nomor 3 ini ada Predator OD38 chamber tumpuk ya, teman-teman.
dia popornya sudah bisa dilipat. Jadi di sini kelihatan ya ada engselnya. Ini kelihatan kalau dia popor lipat. Ini juga kita promokan, langsung kita promokan dari harga 3.500 tinggal 3.250.000 saja. Jadi ini promonya terbatas ya. Khusus buat teman-teman yang transaksi langsung juga udah bisa tebus murah pompa. Dan yang di sini ini juga dari Predator OD38 tapi dia yang non lipat ya. Jadi popornya bisa maju mundur aja tapi belum bisa lipat. Cuman dia juga udah oke, akurasi dari dua-duanya ini cakep banget. Bisa dicek di link di atas ini ya untuk tes akurasinya. Dia langsung kita promokan juga di harga 2.850.000 saja. Jadi sebelum kehabisan teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin kami di bawah sini. Dan untuk yang Predator paling akhir di sini, ini ada juga Predator 500cc, ini juga udah full CNC router ya teman-teman. Kita promokan di harga 4.200. Ini serinya mirip dengan yang Adel review barusan, hanya saja dia non lipat ya. Jadi dia ini popornya maju mundur aja. Dan khusus yang transaksi langsung, dia juga gratis teleskop senilai gratis teleskop ukuran 39x40 seperti itu. Nah sekarang Adel udah jelasin ya untuk promo-promo yang berlaku di CVT Design di unit-unit Predator. Sekarang Adel bakal ajak teman-teman buat tes akurasi unit yang ada review tadi ya, unit ini. Dan langsung aja kita ke lapangan tes akurasi. Oke Sobat Briller, sekarang kita lanjut tes akurasi unit yang udah Adel review tadi ya. Di sini udah ada bocap 500cc tactical yang popornya lipat. Nah untuk tes akurasinya ini, kita isi angin di 2000 PSI ya. Dan untuk teleskopnya, kita pakai teleskop dari Marco Wolverine ukuran 416x44 SFIRG FFP. Kemudian nanti kita pakai mimis Hercules ya, seperti ini. Ini pakai mimis Hercules dengan berat 13,6 grain, kita nanti pakai 5 kali shoot. Dan untuk perkenaannya kurang lebih 25 meter ada di sebelah sana. Baik, sekarang kita mulai untuk yang pertama ini di titik perkenaannya dulu ya. Silahkan. Aman. Oke, sekarang kita lanjut ke tembakan pertama ya. Ini tembakan pertama pakai mimis Hercules 13,6 grain. Oke, tembakan kedua. Oke, lanjut ke tembakan ketiga. Oke, rapat ya teman-teman. Bagus, kita lanjut ke tembakan keempat. Ya, rapat, dan ini tembakan yang terakhir, tembakan kelima. Oke, cakep banget ya. Sekarang langsung kita lihat ke sana, kita lihat dengan perbandingan jari Adel. Jadi unit ini memang rapat ya teman-teman. Sekarang langsung kita lihat dan kita bandingkan langsung dengan jari Adel. Nah, untuk perkenaannya di sini ya. Nah, ini satu jari cakep banget, ini seperti ini ya. Cakep banget, ini kita bawa ke sana. Ini ya tadi yang kita tes, seperti ini rapatnya. Nah, jadi setelah kita lihat tes akurasinya dengan unitnya yang super cakep dan serapat ini ya akurasinya. Jadi kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungi admin kami di bawah sini ya, atau mau tambah teleskop seperti ini juga ada. Dan untuk selanjutnya setelah kita tes akurasi, kita bakal kembali lagi ke studio.
Nah, sekarang teman-teman tadi udah lihat ya, untuk tes akurasinya secakep apa. Jadi tes akurasinya rapat banget, bagus banget, dan unit ini super istimewa. Di harga segitu teman-teman udah dapat unit secakep ini ya. Jadi kapan lagi, jangan sampai kehabisan unitnya. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi kontak-kontak admin kami di bawah sini. Bisa langsung video call juga di jam-jam kerja ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan gak hanya itu, di sini Adel juga bakal timbang ya, timbang unitnya kalau tanpa teleskop nih. Di sini udah Adel siapkan timbangan juga. Oke, untuk berat dari unit Predator 500cc ini ada di 3,5 kilo ya. Jadi ini nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Bobotnya pas. Jadi unit secakep ini dengan akurasi secakep yang tadi, sayang banget kalau sempat teman-teman kehabisan ya. Apalagi ini ada promo gratis teleskop khusus teman-teman yang bertransaksi langsung. So, buat teman-teman yang mau pesan, bisa langsung hubungi Adel di 0812-3800-0829. Dan pastikan juga teman-teman bertransaksi dengan kita itu melalui rekening CVTisen Indonesia ya. Ada BRI dan juga ada BCA. Dan untuk transaksi di toko kami itu ada dua pilihan. Teman-teman bisa transaksi langsung atau juga bisa COD. Untuk COD-nya ini ada syarat ya, jadi COD-nya ini wajib DP ongkir. Untuk sisanya bisa dilunasi di rumah. Terus kemudian kalau teman-teman kepengen tambah-tambah yang lain, itu juga bisa. Kita juga lagi ada promo spesial di 12-12 ini, yaitu di mana teman-teman pembelian unit senapan semuanya ya. All unit ini kalau transaksi langsung, teman-teman bisa tebus murah pompa 4 stage dari harga 1.100.000 tinggal 800.000 saja. Nah, untuk pompanya seperti ini pompanya udah pakai mano besar ya teman-teman. Seperti ini 6000 PSI, udah lengkap juga dengan filter selang. Ini 4 stage ya, jadi tabungnya di sini memang lebih tebal dan dia nggak mudah panas. Untuk kakinya juga udah lipat ya, model kupu-kupu seperti ini. Dan ada yang ingetin lagi buat teman-teman yang mau transaksi, bisa langsung hubungi admin kami di bawah sini ya. Seperti yang Adel sampaikan di depan tadi, transaksinya hanya menggunakan rekening atas nama CVTisen Indonesia, ada BRI dan juga PCA. Sekian dulu Adel pamit undur diri dan sampai jumpa.